Pecinta badminton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Badminton Pro. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru tentang dunia bulu tangkis. Kondisi mengenaskan Daniel Martin usai berlaga di Hong Kong Open 2023 membuat para penggemar bulu tangkis badminton lovers mengkritik PBSI. Seperti diketahui, ganda putra Indonesia yakni Leroli Kanando Daniel Martin gagal menjadi juara di turnamen BWF Level Super 500 di Hong Kong Open 2023. Ganda putra peringkat 11 di ranking BWF itu harus mengakui keunggulan Kim Amstrup underscore Rasmussen dengan skor 10-21, 24-22, 19-21. Tidak hanya itu, kekalahan ini sekaligus menjadi kekalahan perdana Leo Daniel di final musim 2023, di mana sebelumnya mereka selalu berhasil meraih juara di Indonesia Master dan Thailand Master. Namun ada sisi lain di balik kekalahan Leo Daniel dari ganda putra Denmark tersebut di turnamen bulu tangkis yang memperebutkan total hadiah $420.000 itu. Yakni, Daniel Martin yang memang tidak dalam kondisi maksimal di mana ia sempat menderita mata minus dan silinder serta bahunya yang kurang fit. Daniel sendiri memang diketahui mengalami mata minus dan silinder jelang beraksi di Kejuaraan Dunia 2023 pada bulan Agustus lalu. Hal ini diungkapkan olehnya sendiri melalui rilis PBSI bahwasanya ia menderita silinder 4 di mata kiri dan 2 di mata kanan. Lalu minus 4,5 di mata kanan dan 2 di mata kiri. Tak hanya itu saja, Daniel Martin juga nampak menderita cedera di bagian bahunya sehingga smash kencang andalannya tak begitu terlihat di pertandingan final kala itu. Kendati demikian, meraih runner-up di Hong Kong Open 2023 tidaklah buruk. Pasalnya, penampilan Leroli Kanando dan Daniel Martin memang kurang memuaskan dalam beberapa turnamen terakhir. Leroli Kanando dan Daniel Martin memang menjadi ganda putra Indonesia yang paling mendapat banyak sorotan di Hong Kong Open 2023. Bukan tanpa sebab, pasangan yang akrab disapa The Babies itu tampil impresif di babak semifinal dengan mengalahkan pasangan peraih medali emas Olimpiade Tokyo Li Yang Wang Chilin. Namun penampilan Leo Daniel tak jauh dari sorotan badminton lovers, di mana performa mereka di babak final nampak kurang fit. Ya, Daniel Martin sendiri memang tampil kurang prima, mengingat ia memang memiliki masalah di matanya serta kurang fit di bagian bahunya. Hal ini membuat badminton lovers mengkritik PBSI sebagaimana dalam tweetan akun X yang dulunya Twitter, akun bernama @eskrimcoklat, mengingat Daniel Martin memang telah menderita mata minus dan silinder sejak 2 tahun lalu. Petisi untuk PBSI, beri penanganan yang tepat untuk mata Daniel, please. Namanya Daniel Martin. In case kalian gak tahu, tulis akun penggemar bulu tangkis tersebut. Dengan keadaan mata yang kayak gitu tapi tak bisa masuk final, dah cukup menjadi bukti kalau dia benar-benar udah berusaha tapi keadaan matanya nggak bisa dihandle sendiri, sambungnya. Sementara itu, badminton lovers Indonesia lainnya turut memberikan kritikan kepada PBSI yang dinilai kurang cekatan dalam menangani kondisi Daniel Martin. Jangan lupa tangannya dari kapan bulan masih dibebet saja, padahal itu ladang poinnya, tulis yang lain. Selain mata, cedera lengannya juga jadi masalah, nggak tahu deh PBSI ini gimana ngerawat atletnya. Target-target doang, gak ada perbaikan, tulis yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di bawah ini.